Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan share keycam untuk Redmi 7, yang mana sebelumnya saya sudah share beberapa keycam. Silahkan disimak di video-video saya sebelumnya di playlist keycam ya. Nah, di situ saya sudah share beberapa video untuk keycam Redmi 7. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share lagi keycam Hypercam version 2. Kalau yang sebelumnya saya sudah share keycam Hypercam versi 1 atau Hypercam R1, sekarang untuk keycam Hypercam R2 ya. Oke teman-teman, langsung saja kita install seperti biasa untuk Hypercam-nya. Untuk cara installnya seperti biasa, apakah ada perbedaan dengan yang versi 1 saya juga belum tahu. Oke, kita coba untuk mode kamera. Oke, kemudian mode potret. Ini untuk potretnya. Ini untuk potretnya seperti ini. Kemudian kita coba panorama. Panoramanya nggak jalan ya. Panoramanya nggak bisa ini teman-teman. Untuk videonya 60 fps bisa untuk videonya ya. Untuk videonya lancar. Photo spare sama seperti keycam yang lain untuk Redmi 7, photo spare-nya nggak work ya. Untuk mode malamnya kita coba. Habis ini kita coba di belakang. Habis ini kita coba di luar ya. Ini untuk mode malamnya work ya. Jalan. Coba. Seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba di luar ruangan ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba yang Hypercam R2 ya. Kita coba mode malamnya, kita coba. Ini tanpa config. Saya foto ke sana. Yang saya foto lagi ke sana.
Seperti ini hasilnya yang versi 2, teman-teman. Coba lagi. 1, 2. Nah, seperti ini hasilnya, teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, kemudian share ke sosial media kalian. Dan jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.